Bingung mau ngurus kartu identitas buat anak? Layanan Sitita mencakup seluruh masyarakat Kota Magelang usia 0-17 tahun. Daftarkan melalui grup kader PKK di tiap kelurahan atau layanan jemput bola di sekolah dari PAUD sampai SMP. Semua anak bisa punya KIA. Sederhana, mudah, cepat, gratis. Salam KISA. Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat kembali menggelar kegiatan vaksinasi dengan sasaran pelajar usia 6-11 tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BIN Jabar sendiri menargetkan 6.500 orang dapat segera tervaksin, baik pelajar maupun warga masyarakat luas yang ada di kota Kabupaten Bogor. Guna mencapai target vaksinasi 100% yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat, kegiatan vaksinasi di Kabupaten Bogor dilaksanakan di 3 titik sekolah dasar. Dalam vaksinasi tersebut disiapkan 6.500 dosis untuk pelajar usia 6-11 tahun dan warga masyarakat luas termasuk lansia. Pemberian suntik vaksin ini tersebar mulai dari Kecamatan Bogor Selatan dan 9 desa di Kabupaten Bogor, yakni Desa Marung Menteng, Desa Cijeruk, Desa Cipelang, Desa Cibalung, Desa Palasari, Desa Tanjung Sari, Desa Tanjur Halang, dan Desa Sukaraja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Badan Intelijen Negara. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan vaksin massal usia pelajar 6-11 tahun, mudah-mudahan murid-murid kami bisa belajar dengan tenang dan aman. Seperti sebelumnya, kegiatan vaksinasi ini berdasarkan instruksi dari pusat agar di akhir tahun dan sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%, seluruh siswa dan tenaga pendidik harus sudah divaksin. Penyelenggaraan vaksin ini disambut baik oleh para guru karena terbantu dengan penyelesaian target vaksinasi 100%. Pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara yang sudah melaksanakan giat vaksin usia pelajar 6-11 tahun di sekolah kami. Semoga dengan adanya giat vaksin ini, anak-anak kami menjadi sehat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Vaksinasi yang digelar oleh BIN dirasa sangat membantu lantaran lingkungan sekolah menjadi salah satu sasaran prioritas suntik vaksin untuk mencegah sebaran COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Agus Kusmayadi, PJTV.